wabarakatuh. Hai sahabat Selaras, nah sekarang Kila sedang bersama dengan Ibu Frida. Kila nemuin ada seorang jamaah, dia kebelit pipis Bu, dia bingung mau pipis di mana dan emang katanya jaraknya jauh. Habis itu kan susah tuh buat nahan, nah itu gimana nih Bu, kalau menurut Ibu sendiri? Oh iya memang, sepengalaman kami, sepengalaman saya, memang ketika jamaah itu melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, toilet itu tidak sama seperti di Indonesia. Jadi jarak toilet itu memang cukup jauh, berkisar sekitar 300 meter hingga 500 meter dan memang harus ke bawah gitu. Memang kita dianjurkan untuk sering banyak minum, mengingat kan suhu di sana itu tidak sama dengan suhu di Indonesia, lebih ekstrim gitu. Cuaca dinginnya juga ekstrim, panasnya juga ekstrim. Nah terkadang jamaah itu menahan pipis, terus bingung harus kemana, terus lepas dari rombongan. Nah takut, itu yang dikhawatirkan. Nah memang alhamdulillah kita memiliki solusi kantong pipis ini sebenarnya untuk jamaah haji yang memang kebelet pipis, terus digunakan pada saat darurat. Oh gitu. Jadi kantong pipis ini yang nantinya bisa digunakan oleh jamaah haji. Jadi dia nggak perlu untuk menunggu lama lagi di depan toilet. Jadi karena jumlah toilet di sana tidak sebanding dengan jumlah jamaah, khususnya pada saat puncak haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Jadi jamaah dihimbau untuk menggunakan kantong pipis. Pesan untuk para jamaah yang akan berangkat haji, persiapkan kantong pipis ketika darurat di Arafah, Mina, dan Muzdalifah pada saat puncak haji. Nah, persiapkan dari sekarang, jadi pada saat Bapak dan Ibu berangkat ke Tanah Suci, semua persiapannya sudah beres. Oke, sahabat Selaras, itu adalah pesan dari Ibu Frida. Oh, satu lagi. Ada lagi, Ibu? Ada lagi. Jagalah kebersihan selama di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Ingat, jangan menahan pipis, jangan pipis sembarangan, dan selalu jaga kebersihan. Jadi biasanya kalau banyak minum, banyak kebelet pipis, dan saat ini jamaah umroh itu cukup banyak. Jadi mungkin yang ke toilet, antri, atau yang memang jauh dari toilet bisa menggunakan kantong pipis ini sebagai antisipasi ketika Bapak dan Ibu kebelet pipis.